Cuaca pada hari ini sangat panas sekali, yang mana sebenarnya sangat bagus untuk pelaksanaan pekerjaan pengecoran jalan ini. Pada video sebelumnya ada yang menanyakan sebenarnya pengerjaan ini dari mana ke mana dan kira-kira berapa panjang pekerjaan pengecoran jalan ini. Pekerjaan pengecoran jalan ini itu dimulai dari Kelurahan Riko yang masuk Kecamatan Penajam. Jadi ada simpang 3 yang namanya Simpang 3 Riko sampai dengan Kelurahan Pemaluan yang masuk Kecamatan Sepaku. Dan pekerjaan ini kurang lebih sekitar 16 km. Dan kerjaan ini terbagi menjadi dua, yang dari Simpang 3 Riko mengarah ke Kelurahan Pemaluan, dan dari Kelurahan Pemaluan mengarah ke Simpang 3 Riko. Dan yang saat ini merupakan pengecoran jalan yang dari Simpang 3 Riko mengarah ke Kelurahan Pemaluan, dan yang menggunakan mesin Wirgen kemarin itu dari Kelurahan Pemaluan mengarah ke Kelurahan Riko. Dan terkait dengan berapa progres yang sudah dicapai, mohon maaf bukan wewenang kami untuk menyampaikan, sehingga sekali lagi mohon maaf untuk berapa progres capaian dari pekerjaan ini kami tidak bisa menyampaikannya. Jadi untuk jalan ini sebelumnya memang boleh dikata sangat rusak, sehingga dengan adanya perbaikan pengecoran jalan diharapkan untuk perjalanan dari sekitaran Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kabupaten Grogot, atau dari wilayah Kalimantan Selatan, apabila melaksanakan perjalanan dengan adanya jalan yang bagus yang sekarang ini sedang dilaksanakan pengecoran, akan sangat memudahkan perjalanan dari kabupaten yang sudah kami sebut tadi menuju ke kawasan IKN Nusantara Indonesia, termasuk juga yang dari Kota Balikpapan menuju ke kawasan Ibu Kota Negara Nusantara Indonesia yang terletak di
Kecamatan Cepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Apabila jembatan Pulau Balang sudah bisa dioperasionalkan, maka perjalanan lebih dekat dari jembatan Pulau Balang menuju ke kawasan IKN Nusantara Indonesia melalui jalan ini yang sekarang lagi dilaksanakan pengecoran ini. Cuaca yang sangat panas sekali ini tidak menyurutkan para pekerja untuk melaksanakan pengecoran jalan ini yang merupakan jalan menuju ke IKN Nusantara Indonesia. Dan tadi terlihat sudah berapa galon aqua yang habis karena cuaca yang sangat panas ini. Harus diperbanyak minum air putih supaya badan tidak lemas. Semoga bapak-bapak kita, mas-mas kita yang sekarang ini sedang melaksanakan pekerjaan pengecoran jalan menuju ke kawasan IKN Nusantara Indonesia selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dilancarkan usahanya, dan selalu diberikan kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Amin.
demikianlah saudaraku semuanya terkait update terkini mereview pengecoran jalan menuju ke kawasan IKN Nusantara Indonesia. Saya mohon maaf apabila selama mereview ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata saya yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia mendukung channel saya ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya akhiri mereview kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.